Oke, selamat datang kembali di channel YouTube gua semuanya ya. Oke, di sini gua akan kasih sebuah jawaban buat teman-teman yang sudah bergabung di MyDick ADS ya. Dimana beberapa hari yang lalu kita melakukan penarikan itu masih di pending ya teman-teman ya. Dan saatnya gua ngasih kesimpulan bahwa MyDick ADS ini sudah tidak membayar teman-teman ya. Karena saya kontak admin itu katanya akan diproses, tetapi sudah satu minggu ini penarikan saya masih di pending. Jadi saya katakan MyDick ADS sudah tidak membayar teman-teman. Dan bagaimana yang sudah melakukan deposit, ya terserah kalian mau main atau enggak ya. Mungkin di sini dana saya akan saya belikan iklan ya teman-teman ya. Karena saya main di beberapa website ya, semoga saja ada yang melihat iklan saya. Karena menurut saya sayang juga ya teman-teman jika dananya nggak saya pakai ya di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk website MyDick ADS sudah tidak membayar buat teman-teman yang baru gabung ya. Ini info dari saya dan saya sarankan nggak usah melakukan deposit ya teman-teman ya, karena memang si admin jarang aktif sekarang dan penarikan saya juga masih terpending sampai saat ini, sampai pada saat video ini saya buat teman-teman ya. Dan saran saya teman-teman ya, jadi jika kalian memang suka bermain di website Cloud Mining ataupun Invest ataupun HIP yang masih punya dana di MyDick ADS, mending kalian dibelikan iklan yang ada bannernya ya teman-teman ya. Karena sayang daripada dananya dibuang-buang ya ataupun nggak dipakai, kalian tinggal beriklan di MyDick ADS ini ya. Habiskan saja nggak apa-apa dananya teman-teman ya. Ya mungkin siapa tahu bisa bermanfaat ya, karena mungkin masih ada yang membuka website MyDick ADS dan bisa jadi mereka melihat website yang kita iklankan ataupun mereka mau mendaftar ya teman-teman ya, di yang kita iklankan di MyDick ADS ini. Dan caranya kalian nanti tinggal klik aja di iklan banner ya yang menu dashboard, kalian tinggal geser ke bawah aja teman-teman ya. Terserah nanti kalian akan pilih yang paling murah untuk harganya ya. Oke, jadi keputusan saya sudah bulat bahwa MyDick ADS sudah tidak membayar teman-teman ya. Oke, dan terima kasih udah nyimak video gua sampai selesai. Dan semangat terus untuk mencari website-website yang masih membayar, yang benar-benar umurnya sampai beberapa bulan ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan aja di subscribe channel gua ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa langsung tahu upload video gua terbaru ya. Jadi kalian nggak ketinggalan teman-teman ya. Misalkan ada website baru yang saya upload, kalian langsung daftar dan silahkan ikutin petunjuk dari saya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Oke, terima kasih, bye-bye.